apa namanya, kuncinya dari Team Steel itu adalah follow up-nya Genesect, sumpah. Kalau follow up-nya Genesect itu sukses ya, tuh mati langsung Primal Kyogre ya. Oke, cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang cuma menabung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di server 858 ya. Dan ini masih ada di akunnya si Baron ya, yang line up-nya full pure Team Steel ya, oke. Nah, di video kali ini aku bakal ngeliatin ini rematch ya, rematch sama si Genesect yang kalau kalian udah lihat videoku yang sebelumnya itu kalah ya, tapi kita lihat di sini win ya. Di sini bisa win dong. Oke, ntar kita coba lihat replaynya ya. Ya di sini aku penasaran kenapa bisa win ya. Buat kalian yang penasaran kenapa bisa win lawan ini ya. Ini tanpa Celebi, tanpa ini ya, tanpa Celebi dan tanpa si Xerneas. Oke, kalau yang di sebelumnya itu Solgaleo-nya kan langsung kena angernya Mega Rayquaza dan meninggal ya. Nah, kita matiin aja animasi ultimate-nya. Nah, ini set yang kena bukan si Solgaleo ya. Yang kena si Mega Rayquaza itu Melmetal. Jadi kalau Melmetal masih aman, apalagi Melmetal ada Reckless ya. Pas pertama kali rilis si Melmetal itu memang Melmetal jadi counternya Mega Rayquaza ya untuk Reckless-nya, cuy. Oke, tapi ini udah hilang satu sih siapa? Magiarnai. Magiarnya langsung hilang, coy. Di awal tadi ya, Magiarnya langsung hilang. Oh, diterbangin sama Mega Ray. Sorry, salah ya. Magiarnanya diterbangin sama Mega Ray. Nah, nih kan. Baru balik lagi dia, coy. Dia balik langsung dapat 4 device. Kalian bisa lihat ya, dapat 4 device tuh. Di atasnya ada warna abu-abu 1 2 3 4. Oke, tinggal satu lagi sebenarnya, coy. Satu lagi dia bisa fuse. Apakah ini bakal fuse dia? Sumpah kalau Magiarnya fuse, GG banget. Fuse. Oh, enggak, malah ngurang ya. Device-nya ngurang jadi 3. Memang kalau mau fuse Magiarnya harus bintang 11 kayaknya ya. Kalau enggak mungkin maksudnya dia itu harus sama Volcanion ya. Harusnya itu mungkin maksudnya fuse itu sama Volcanion kah? Tapi kayaknya bukan deh ya. Oke, di sini padahal udah kena Mega Sharpedo-nya Primal Kyogre semua tuh, kena tier ya. Jadi line up-nya si Baron itu udah kena cakaran semua tuh. Cuman si Magiarna doang yang nggak kena ya. Kena Mega Sharpedo semua, harusnya itu suffer loh. Oke. Masih survive. Yang kena Magiarna jadi Jirachin langsung mati. Tapi ini begitu ada tiga lah ya, tiga Pokemon yang gerak itu Jirachinnya hidup lagi, cok. Oke, satu Genesect, satu lagi Dialga. Oh enggak, itu tadi follow upnya Dialga ya, follow upnya Dialga. Kalau follow up nggak dihitung. Nah ini das ultimate lagi, Jirachinnya hidup lagi ya. Jirachi yang tadi mati, cok, langsung hidup lagi. Cepet ya, cuman dua kali itu doang. Nice banget, mati Yveltal-nya. Baru aja bangun Yveltal-nya mati. Oke, Megara-nya sembunyi di atas. Tuh follow up-nya Genesect, coy. Ya, follow up-nya Genesect ini emang apa namanya, kuncinya dari Team Steel itu adalah follow up-nya Genesect, sumpah. Kalau follow up-nya Genesect itu sukses ya, tuh mati langsung Primal Kyogre. Nice banget. Ini pure Team Steel ya, pure tanpa Xerneas, tanpa Celebi, tanpa support lain lah. Ini pure Team Steel full 6-6 nya Pokemon Steel menang lawan Primal Kyogre PG dong.
Tapi untuk yang video sebelumnya kalah ya, jadi nggak pasti menang ya. Tapi ada kemungkinan menang, dan kemungkinan menang sama kalahnya itu 50-50%. Kecuali kalau misalkan Sol Galeo belum masuk Sun Armor, udah di-anger sama Megare, itu kayaknya nanti bakalan beda cerita juga ya. Jadi Sol Galeo-nya udah hilang, Dialga-nya hilang. Dialga kalau di-anger Megare bisa hilang, cok. Oke, nah kalau misalkan kalian bisa survive pakai Steam Steel paling nggak sampai ronde 2 ya, Pokemon kalian semua survive sampai ronde 2, udah deh, itu bakalan jadi kuat banget. Karena apa? Saling ngelengkapin cuy ya, satu sama lain gitu. Oke, udah deh, ini tinggal nge-kill si siapa namanya, Primal Drone. Habis ini bakalan aku liatin untuk si Genesis ya. Genesis itu pakai apa aja, Pokemonnya gimana aja bakalan aku liatin. Tuh udah sekarat, udah mati lah gitu ya, bisa dibilang PG nya itu udah mati tuh. Nice, PG nya mati. Oke, hanya dalam 3 ronde cok. Oke, mati. Sekarang dia ada di ranking 5 ya. Ini harusnya bisa banget loh dia ngelawan si kampus ini, harusnya ya. Tapi aku nggak tahu cok ya. Kita coba deh ya sekali lagi. Nanti abis itu aku liatin, aku spill punyanya si siapa namanya, Genesis ya, punyanya Genesis build-nya gimana, nanti bakalan aku liatin. Oke, kita coba lawan si kampus dulu, bisa menang atau enggak. Ini sama ya, lawan Primal Kyogre juga, ada Mega Rayquaza juga, cuman di sini nggak ada PG. Harusnya lebih enak kan ya, harusnya lebih enak. Cuman masalahnya di sini es Greninja-nya bintang 11. Oke, selalu ya Magiarnya diterbangin sama Mega Rayquaza terus gitu. Nice banget. Angernya ke Melmetal ya, nggak ke si Sol Galeo. Oke, nice banget. Genesek, please dong. Ultimate-nya ke Primal Kyogre gitu. Kalau ultimate-nya ke Primal Kyogre, dari menang kita cok. Genesek kalau ultimate ke Primal Kyogre bisa langsung mati Primal Kyogre-nya. Nice, Genesek dong. Aduh, bukan lagi. Time speed-nya nggak kena ke Genesek ya. Tapi Genesek-nya kok nggak ulti ya ronde 1? Mungkin karena Magiarnya dibuang ya. Magiarnya dibuang sama Mega Rayquaza. Jadi si Genesek-nya itu nggak bisa ultimate di ronde 1 gitu. Oke, ayo dong Genesek. Aduh, Sol Galeo-nya keburu dibunuh sama si siapa namanya, Mega Rayquaza. Tapi dia masih ada di Sun Armor, jadinya harusnya lumayan aman lah ya. Tuh Mega Ray-nya anger lagi ini, anger lagi. Fix ini anger lagi dan bakal kena si Sol Galeo. Tapi dia masih di Sun Armor, jadinya aman. Alah, udah jalan lagi Yveltal-nya. Oke, mati ternyata ya. Walaupun Sol Galeo ada di Sun Armor ya, dia bisa mati. Oke, tapi menang ya. Kita Primal Kyogre-nya bisa kita bunuh. Oke, Jirachi-nya nggak mati. Melmetal-nya pun masih belum ke Melton ya. Masih belum ke Melton, jadi aman, aman, aman. Oke, ayo aso masuk. Please. Es Greninja-nya itu di nice banget. Es Greninja-nya mati ya, kena reflek. Entah kena reflek atau kena counter trap ya, atau mungkin kena trapnya si Magiarna, mati. Udah tinggal Mega Rayquaza seorang ya. Tinggal nice banget Mega Rayquaza mati. Udah deh, tinggal si Xerneas itu. Perlahan tapi pasti ya kita Xerneas-nya mati sendiri kena trapnya Magiarna. Oke, udah ya, tinggal nunggu ini, udahlah menang ya kita cok. Menang, masih bisa masuk ke ranking 4 coy. Masih bisa masuk, dan MVP-nya adalah Genesek ya. Oke, ini untuk si Genesis ya, bakalan aku liatin ntar Genesis nih. Dia, oh ternyata dia masih online ya. Dia masih online tuh, kalian lihat offline, terakhir online itu 16 jam yang lalu. Dia masih aktif cok. Nice. Kita lihat detailnya ya nih. Pakai Samurai Helmet, block rate-nya nambah 18%. Ini wah, ini perfect semua cok. PG-nya perfect semua. Tapi dia masih belum Z move ya, 1,1 juta.
Terus nature-nya ini naikin SPDF-nya, oke. Yveltal-nya dia pakai health item-nya Yveltal juga, Mask of Pain udah perfect semua. Naikin SP attack, dia masih belum Z move 1 juta. Giratina-nya perfect semua, pakai health item-nya dia sendiri, Reveal Glass, belum Z move ya. Hupanya udah hampir perfect semua ya, cuman HP doang. Pakainya leftover apple dan skillnya masih belum Z move ya, naikin SP attack. Ini kayaknya emang nggak ada yang di Z movein sama dia ya. Perfect semua, pakai immortal sword, naikin speed ya, hasty dia. Skillnya masih belum Z move. Oke, dan dialganya terakhir ya, ini udah perfect semua, pakainya power ring, skillnya masih belum Z move. Oke. Jadi itu cok, line up-nya bisa ngalahin dong. Kalau untuk CP ya, dari segi CP bedanya cuma 1 juta ya. Nggak nyampe sih, 800 ribuan lah ya, 800 ribuan. Ya tapi ini VIP 18 loh cok. VIP 18 dan VIP 18 yang masih terus kayaknya udah nggak top up lagi sekarang ya. Oke, aku cukupin ya sampai sini cok. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan gaming, jangan lupa subscribe. Okay, thanks for watching. See you next video. Selamat bos gaming. Bye.